apa tujuan mereka juga menulis apa namanya kitab-kitab akidah, ya. Beliau mengatakan wa katabu fiha bayanan wa tawdihan wa istishhadan wa istidlalan mi'atal kutub balil alab baina mutawal mukhtasar wa baina syamil jami' abwabiha wa mukhtasar fi janibi min jawanibiha baina muassilil haqqi was-shawab wa raddin 'alal mukhalif al-murtab. Yang mana mereka menulis kitab-kitab ini yang sangat banyak sekali ini, ya, bahkan sampai ribuan kitab, mulai dari yang panjang sampai yang pendek, mulai dari yang sifatnya mujmal, ya, umum maksudnya, yang pembahasannya melebar sampai yang menyebutkan tentang poin-poinnya. Tujuannya apa? Untuk ya menjelaskan kepada kita yang pertama tadi tentang akidah yang sahihah, kemudian sebagai bantahan kepada mereka yang terus menyimpang ya dari akidah yang sahihah. Dan ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa, merupakan perkara yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para ulama kita. Oleh karena itu, ya, perlu di sini untuk kita benar-benar ya menanamkan perhatian yang sangat terhadap ilmu yang satu ini, itu ilmu yang berkaitan dengan ilmu akidah.